Jujur ni telah disanitize sepenuhnya. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama Kidi dan selamat datang kembali ke channel aku, Eddie Fazli. So, sebelum aku mula, aku just nak kongsi lah. Mungkin kau pelik kenapa tengok aku pakai mask. Kenapa opening tadi aku spray sanitizer kan. Tapi, malangnya baru-baru ni anak-anakku disahkan COVID positif. So, diorang kedah kena quarantine dalam bilik. Tapi just untuk be cautious, aku record video ni lah. Aku record video ni masa baru kena tau. So, aku just be precautious, aku selalu spray rumah aku, selalu pastikan dia dalam bilik tak keluar sangat dan sebagainya lah. Jadi aku tak tahulah video ni keluar hari Rabu ke tak, sebab aku takut aku tak ada masa nak edit. Tapi kalau dia keluar pada hari Rabu, aku bersyukur. Alhamdulillah, aku enjoy, dapat appreciate aku punya push untuk kerja hari Rabu juga. Tapi kalau tak dapat, aku minta maaf sangat-sangat ya. Dan aku juga nak minta kalau korang boleh doakan anak aku cepat sembuh lah. Sebab dulu budak lagi, dulu tak ada vaksin kan. Aku dah ada vaksin dah, full vaksin, so aku tak kisah sangat. Kalau aku kena pun insyaAllah dipermudahkan lah. Tapi sebab budak-budak kecil tak ada vaksin lagi, so aku agak risau. Dan Alhamdulillah aku, isteri aku dan anak aku yang kecil amal negatif masa tu. Dan sebab tu lah aku pakai topeng ni. So tak nampak aku senyum pun. So, doakanlah untuk anak-anak aku ya guys dan keluarga aku. Terima kasih. Di mana hari ni dalam segmen Abah dibawa slot Pokemon Trading Card Games, kita nak buka satu GameStop eksklusif daripada US, iaitu Pokemon Trading Card Games Celebration Collection V Memories. Box ni aku dapatkan daripada aku punya supplier US yang biasa dapatkan untuk aku, Botek Y. So, thanks Botek Y. Aku suka gila dapat box ni. Sebab at least dia bagi variety kat aku untuk unpack. Tak salah aku ada 6 ke 8 pack. Oh, 6 je pack dia. Dia ada 6 pack. Tapi sebab dia 6 pack je, so aku macam sikit ni nak buka kan. So aku tambah sekali dengan 10 loose pack yang telah aku buka separuh pada hari hari Ahad kan. Aku buka 10 kan, ni baki lagi 10 sebab aku beli 20 pack. So ada 10 campur 6, 16. Tak cukup lagi. Aduh, aku tambah 3 lagi box yang aku beli daripada Toys Bar. So kalau jadi tak Toys Bar untuk beli Sylveon box, aku beli 3 Sylveon box. Kenapa aku tak beli Lance Charizard? Lance Charizard lagi laku tau, dan Sylveon tak laku sangat. So aku angkat yang benda tak laku lah. So in total kita ada 12 yang 6 dah 28 booster pack. So kita akan buka hari ni kesemuanya. Kita tengok adakah video ni akan jadi video terakhir celebration aku lah, selain beli collector chest. So, kau jangan lupa tekan tombol subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan kau. Dan kau boleh hantar super chat kalau kau tengok premium. Kau premium ayam kau tak jatuh ha. Premium. Kau boleh hantar super chat kalau kau tengok premium. Ataupun kau juga boleh join membership hashtag Gang Abah untuk meriahkan lagi tim aku. Aku tak tahulah baik hujung tahun ni dapat ke tak 10,000, tapi aku harap dapat lah insyaAllah. So jom kita buka 28 booster pack celebration. Let's go. Okay guys, so kita ada target eksklusif, target pula, GameStop eksklusif daripada UF V Memories. So thanks ada Botek Y sekali lagi untuk dapatkan box ni. Dan juga kita ada 10 booster pack loose. Wow, ni agak menarik. Dan juga 3 box Sylveon. Banyak gila aku buka hari ni. Sebab hari Sabtu sepatutnya dah keluar view boleh Fusion Strike kan. So aku nak buka celebration banyak-banyak hari ni untuk habiskan master set aku, which aku tinggal lagi 6 card sahaja. Aku tinggal lagi Charizard, Goldmew, Shining Magikarp, Xerneas, Reshiram dan juga Mega Rayquaza. Reshiram aku dah full tau sebenarnya daripada unpacking masa dengan Charizard itu dekat Toys Bar. Tapi aku tak kira dulu buat masa ni. Kalau hujung tak ada pun aku dah kira dia sekali dalam aku punya koleksi akulah. So, aku akan buka semua dulu. Kita akan buat battle between team GameStop, team Shopee dan juga team Toys Bar. Kita tengok siapa yang paling lucky eh. So, kau tunggu sekejap, aku buka semua dulu. Okay guys, so ini dia. Aku dah buka semua dah, termasuk V Memories Exclusive GameStop 10 loose pack dan juga 3 Dark Sylveon punya box. Di mana dalam box V Memories Exclusive tu, kau akan dapat 2 promo card Dark Sylveon V dan juga Charizard V, 1 jumbo card, 1 coin Charizard, comel gila, dan juga ada pin.
Ada pin Sylveon. Yap. Tadah, comel gila. Dan juga kita dapat 6 booster pack celebrations. Okey, 6 kan? 6. Dan 2 pack biasa. Ha, 2 pack daripada Battlestar dan Anansi Bliss. Ini memang pack biasa dapat daripada Lance Charizard. Dan 10 loose pack, ini team Shopee. Dan ini team Toshba, di mana ada macam biasalah, dapat jumbo card satu, dapat promo card satu, dapat 2 booster pack biasa dan Anansi Bliss dan juga Sword and Shield, Ever Battlestar dan 4 pack celebration. So kita akan tengok dari segi pool rate, box mana paling lucky. Aku dah asingkan ikut box ni. Kita akan ikut ni sebuah pool rate lah. Dan aim utama kita hanya 6 kad saja. Aku mungkin akan letak gambar kad kat atas ni untuk senang kita tip apa yang kita ada ke belum. Dan kita akan buka dengan pack biasa dululah, ha, sebab pack ni bukan pack utama kita. So kita akan habiskan kat sini dulu. Kita buka, kita mulakan dengan Battle Style. Oh, ikut kad. Okay, ikut kad orang PTCGL malangnya diorang kata delete kan sampai tahun depan, so tak ada buat masa ni. Tak mana je tak sini. Okay, kita ada Sword Ward and Shieldbird. Okay, Cordon, Dublit, Cubone, Muko, Tapic, Hornage, Electabuzz. Okay, Single Strike Mustard. Dan juga, Rapid Strike Urshifu V. Aku dah pull dia ni last week. Hari Ahad hari tu. Hari Ahad tu sebenarnya semalam lah. Semalam. Aku ikut yang awal sebenarnya. Aku just risau aku punya video tak boleh keluar ikut hari yang sepatutnya. So, ada satu Urshifu V. So, ni semua pack-pack biasa. So, aku rasa aku tak atas je kot. So, pack ni aku simpan untuk Adam nanti. Aku sibuk minta kat Pokemon. Tu lagi tu lah. Sekejap guys. Gembira anak aku. Alright. Darkness Iblis. Omak kau Darkness Iblis ayam. Ha. Kalau tak suara aku jelas, aku rasa macam aku nak demam juga. So ada possibility. So aku negatif lah, aku check. So, tapi orang kata kadang-kadang dia punya efek lambat. Jadi aku takut juga kalau aku ni kan. So aku tak apa-apa sangat, jambu je. Tak apa-apa sangat, aku takut tak balik dalam ni. Boleh bagi Adam yang ni juga. Dia bingkuk kad je pun. Okay. So lagi 6 pack. Oh, banyak lagi 6 pack. Aku rasa aku nak buka Darkness Iblis dulu sebelum Battle Style. Darkness Iblis macam dia punya. Aku nampak something guys. Nampak. Aku nampak ada something. Itu nampak macam full art ataupun trainer. So Darkness Iblis tak kenalkan lagi alternate art. Jadi dia possibly hanya full art trainer ataupun full art Pokemon. Kita tengok apa eh. Fletchinder, Gotita, Vanillite, Bunnelby, Passimian, Deino, Carablast, Viva Solo dan Kabu. Tak cukup menarik tu dia punya full art trainer ni. Tapi dalam Darkness Iblis pun full art trainer yang menarik pun tak ada sangat dah selalu. Dia yang banyak menarik dalam Sword and Shield biasa dan Sword and Shield 2. So, 2 hit dah. Pergi ke Darkness Iblis lagi. Aku nak buat laju-laju kat ni. Tapi ada hit pula. So, jadi tak laju. Okay, ni tingkuk kad. Okay, tingkuk kad. Tak ada apa-apa kan. Tingkuk kad. Pergi je. Kali ni aku letak sampah kat sebelah tu. So, senang nak buang. Aku tak sabar untuk celebration ni. Aku nak tengok boleh ke 6 kad yang aku nak tu daripada 28 booster pack hari ni. 28 tu banyak tu. Kod kad ni green ni. Okay, tak ada apa. Okay, Vanillite, Evo Solo, tak ada apa. Buang plastik ni. Okay, tu dia Battle Style pula. Daripada Dark Sylveon punya box. Kita pull 1 full light trainer so far. Dan juga 1 V. Okay, tengok kad lagi. Tapi tak dekat menarik pun rasa. Aku solo Battlestar ni rasa yang function dia punya Urshifu lah. Urshifu tu antara kad yang functional untuk main deck sekarang. Rapid dengan single dua-dua function. Aku dah buat deck dua-dua dalam online. Aku pun dah lama tak streaming. So insyaAllah nanti aku streaming lah, tengok macam mana. 2, 3, 4. Dan luck aku dengan pack-pack ni
tak baik tau selalunya. So aku tak marah sangat. Sebab tu aku buka dulu pack-pack biasa ni. Sebab selalunya aku tangan pull kat best pun. Walaupun aku tengok online pull, alternate art lah, hyper rare yang best lah. Okay, rapid strike energy, verse follow dan Flapple V. Ada V lagi. Macam lah, si V je aku pun. Aku harap ketidaklakian daripada pack-pack biasa ni bagi aku Charizard, Golmu dalam pack-pack lain. Last pack untuk Battle Style. Sekejap, apa ada dalam pack terakhir. Ekor kad ni. Ekor kad dia banyak tapi cuma kad yang tak best pun. So bagi aku alternate art ke kan. Oh lah menarik betul kan. Watek energy pula. Grass energy. Cardivine. Okay, escape rope. Remorid. Banyak kad yang functional dalam Battle Star sebenarnya. Mawile. Sorry guys. Cherubi. Pachivisu. Fero bersolo dan Octillery. Holo. So tak ada apa-apa yang menarik sangat. So ni bug dia. Campak tepi. Okay, so kita fokus pada kita punya main dish. Celebration. Kita mula dengan V Memories punya box. Kau agak dekat menarik. Tolonglah dia. Kalau aku dapat card. Kau tak dapatkan semua 6 card pun. Tapi kalau aku dapat card-card utama. Macam Charizard, Shiny Magikarp dan juga Golmu. Dah memadai tau. Aku tak perlu pull. Macam yang, sebab yang card lain tu murah je sebenarnya. Kak yang mahal Charizard dia siap. Aku lupa nak share code tadi. Terutama Zenta V. Okay, kita ada Classic Collection kuning. Aduh, Imposter Professor Oak lagi. Aduh, geram pula aku dengan mamat ni. Tak nak sini. Sleeve ni ni dah makin banyak dah aku punya duplicate. Banyak gila duplicate aku. By the way, code card. Aku lupa nak share code card yang Dark Sylveon punya box. Aku akan share concurrently lah. Nanti aku share lagi satu box untuk Dark Sylveon V. Kalau siapa yang nak claim ke. Okay, nama Zenta V nanti aku sleeve lah. Banyak sangat kad nak sleeve. Okay, kok kad ni campak jauh sikit. Pull rate dia 1.4. Kalau 1.4 aku pull 2 at least. 2-3 lah sepatutnya daripada box ni. Okay, Mew dan juga Zekrom. Sepatutnya lah, aku harap lah 3 lah tolong please. 3. 1 ni sebab 3 lah tolong. Beli box jauh-jauh daripada US tapi tak dapat hit, sedih juga kan. Ada Cosmog, Palkia, hit Zamazenta V lagi. Dan tak boleh lagi X lagi. Dia ni susah pull aku dengar. Tapi aku nak cari Zat. Aku nak cari Zat. Aduh ya, sedih ni. 3 pack lagi kan. Okay, 2 hit so far. So, dah capai kuota kita. Kita dapat 3 hit lah at least kuota kita. Kat campak sini. Tapi Golmu aku tak nampak langsung batang hidung dia. Professor Research pun aku pun satu je kau bayangkan. Okay, kita ada Flying Pikachu V. Okay, kita ada kuning. Aduh, Rocket Zapdos lagi. Aduh, Rocket Burst Pikachu ni. Aduh, merah. Kita perlukan kad colour merah. Saya rizat. Aduh, sedihnya tak dapat kad yang aku nak. Mana Charizard? Charizard please keluar lah kau. Golmu, Shiny Magikarp. Kita perlukan kad-kad tu. Aku nampak something yang aku tak suka. Apakah bukan? Tak ada Kyogre. Yveltal. Okay, bukan. Tapi Pikachu. Okay, Pikachu Jungle tadi. Dan Zenias. Okay, 3 hit so far. So kalau ikut ni sepah pulut dia 1-2 tau. So bagus lah sebenarnya. Kalau dia pull lagi 1, aku rasa chance dia menang tinggi lah. Walaupun susah sebenarnya. Yveltal, Cosmog, Zamazenta lagi. Kita pull 3 Zamazenta tu turut. Dan juga Zekrom. So 3 Zamazenta. Sekejap gila. So team ni dapat pull 3 Classic Collection. Tapi malangnya Classic Collection yang aku tak nak pun, kita pergi ke team kedua, team yang 10 pack. Guys, aku pakai mask je, so jangan risau. Dalam rumah pun kena pakai mask sekarang. Jaga, aku kata kurangkan risiko lah sebenarnya. Reshiram, Flying Pikachu V dan juga Zekrom. So masih tak ada apa-apa yang menarik lagi.
baru satu pack. 10 pack. Kalau aku dapat full 3 hit pun dah cukup memadai. Aku harap dapat full 3. Sebab ni daripada pack yang sama, daripada team yang sama aku beli 20 pack tu. Aku geram tau. Dah sekarang kedai tu jual habis dah. Oh. Nak jadikan cerita. Okey, box ni aku beli pada harga RM240. Okey. Booster pack yang loose ni aku beli pada harga RM23.90, tapi dah sold out dah kat Shopee tu. Nah, yang ni aku beli pada harga RM130 per box. So, kau boleh tahulah harga-harga secara kasarnya kan. Dan juga, Zekom lagi. Zekom ni aku dah pull banyak juga sebenarnya. Aduh, yai. So, kalau kau tanya harga tadi lah, aku letak harga nanti kat bawah ni. Okay. Aku letak atas sikit. Aku letak hit sini. Satu hit so far. Dan Pikachu jungle pun dah keluar dah. Kau agak seko je Pikachu jungle lah. Aku last time aku buka macam Charizard. Tapi aku pull 6 dia. So agak menakutkan untuk aku juga. Reshiram, ada Dialga, Surfing Pikachu VMAX dan juga, aduh, kenapa duplicate je ni? Wih, sedih babe, buka banyak-banyak. Tapi kau dapat kad yang tak cukup bukan kad yang kau nak. So, agak sedih sebenarnya tau. Dia dah jadi mental kau koyak tau. Dah lah macam keluarga kau tak sihat. Cuma lah bagi chance sikit kat aku. Aku nak Gold Mew dengan Charizard. Dua tu je. Yang lain tu aku rasa aku boleh usahakan dapat melalui cara lain. Daripada trade dan beli ke apa kan. Tapi dua tu antara chance kad yang mahal aku rasa. Dua so far. Daripada booster pack berapa aku tak pasti. Tengoklah apa lagi ada. Macam mana, ada Groudon, Palkia, Surfing Pikachu V lagi dan juga Yveltal. Aduh, yai. Alright. Ni pack ke berapa ni? 5 aku rasa. Dan aku dah pull 2 hit so far. Yveltal, Lugia, Surfing Pikachu V lagi. Dia ni suka keluar lah hari ni. Aku pull 3 ke dia? 4. Oh, 4. Dan juga Cosmo. Pack ke 6. Loose pack ni aku tak pasti datang dari mana. Aku rasa dia ETB. Sebab masa dia hantar kat aku tu, dia bagi aku sleeve dan juga promo card. Apa nama dia tu? Greninja sekali. So, mungkin dia ETB. Claydol. Aduh. Dapat lagi sekali Classic Collection. Tapi bukan yang kita nak. Masih lagi bukan yang kita nak. Yang kita dah pull banyak sangat duplicate yang kad yang dah sama yang kita dah pull. So itu yang tak best sebenarnya tau. Satu lagi 3 pack, 4 pack ni. Pack. Okay, the Yveltal. Okay. Cukup keluar Pikachu dan juga Lugia. Pikachu ni banyak gila keluar kat aku. Aku ingat last time Haris buka booster pack 20. Dia pun satu je kot Pikachu tu. Aku tak pull pun Pikachu tu. So kenapa lah Pikachu ni suka kat aku? Aku tak tahu kenapa. Aku tak boleh jawab kenapa. Ada Kyogre, Xerneas. Oh, kita pun kedua. Akhirnya keluar yang kedua dia. Dan juga Lugia. Okay. Ini yang kedua aku pull. Bayangkan susah gila nak pull dia. Tapi aku nak Gold Mew. Gold Mew mana? 2 pack lagi guys. Celebration. Untuk team Shopee. Ha, team Shopee eh. Tengok team Shopee. Ada hit bagus lagi ke tak? Ada Kyogre, Lunala dan juga Reshiram. Tak ada apa yang menarik. Dan last pack. Adakah last pack magic? Adakah last pack magic guys? Saya tak tahu. Kalau dapat Charizard, oh power babesius. Ataupun shiny magic cup lah please. Alah bukan. Oh, Claydol lagi. Akhirnya Classic Collection
yang tu dia classic collection tapi yang dia bukan yang kait lama-lama. So dia agak tak best juga. Tu duplicate daripada box ni. Sedih gila. Sedih gila bit. Okey, aku pull 4 daripada 10 booster pack untuk team Shopee. 3 daripada 6 pack untuk team apa GameStop tadi. Dan baki 12 pack lagi. Kita tengok macam mana. Adakah 12 pack terakhir ni? Aku asingkan ikut box masing-masing eh. Sebab aku tengok pull rate dia saja. Aku suka tengok macam tu. Kod untuk celebration memang aku tak boleh share buat masa ni. Sebab aku memang nak claim online. Okey, Lugia. Kita dapat Flying Pikachu B lagi. Dapat banyak dah aku pull dia. Groudon. Aduh, yai. Ush. Tak, tak muat dah. Ini campak sini sekali ya. Kita masuk dalam geng-geng bug V dan VMAX. Okey. Aku harap pull 2 daripada 4 pack ni. Setiap box lah aku harap. Dialga. Zekrom. Hai dui hai Pikachu ni lagi dan juga Dark Gyarados lagi. Aduh. Wih. Banyaklah aku pun Dark Gyarados ni. Seriously. Aduh hai. Okay, Dark Gyarados ni aku letak kat atas sikit. Dua pack lagi. Aku rasa aku tak dapat kat yang aku nak ni. Seriously. Kalau legait, kalau macam ni lah gayanya. Charizard, Golmew ke apa memang tak ada lah. Memang bukan luck aku lah. So memang aku kena beli. Ataupun kalau kau berminat nak trade dengan aku, aku memang nak pull apa nak bagi trade semua kad kat aku. Nampak aku dah cakap aku dah sasut lah sebab sedih sangat. Sebab macam maybe aku nak up for trade aku punya Pikachu Gold Metal card tu untuk Charizard ke apa. Aku harap sangat kita pull. Tak tahu tak, aku tak tahu nak cakap apa dah. Sebab aku nak trade. Kalau siapa minat kita Dacian V dan juga Ho-Oh. So satu hit daripada 4 pack. Sedih babe. Tu agak sedih sebenarnya. Kalau siapa ada minat nak tweet Charizard, apa lagi Golmew untuk kad-kad macam apa nama dia. Aku ada Gold Metal Pikachu tu. Aku nak bagi tweet juga kad tu. Sebab aku rasa tak perlu kad tu untuk aku. Aku hanya nak Charizard dia saja. So aku perlukan kad. Sedih babe. Kad yang aku nak sekarang ni adalah Charizard, tu Golmew, apa lagi? Apa lagi aku nak? Oh, Shining Magikarp. 3 pack ke? Tapi 3 kad utama lah. Reshiram aku dah ada dah sebenarnya. Tapi tak ada kad baru guys. Kau bayangkan daripada 28 pack kita buka hari ni. Tak ada pack baru lagi so far. Tak ada pack pula. Tak ada kad baru lagi so far. Tak ada langsung guys. Gila babe. Gila. Betapa sedihnya aku. Betapa bad lucknya aku sebenarnya. Dengan celebration ni. Tengok macam mana. Aku dah hilang mood dah sebenarnya. Sebab 28 pack. Dan aku dah buka. Lebih dari separuh. Tak ada kad baru. Itu yang buat aku sedih sebenarnya. Kad baru. Surfing Pikachu V. Dan juga Ho-Oh. Box kedua tak ada hit lagi. Tak ada hit lagi. Box kedua tak ada classic collection pun. Dia betul weh. Kalau yang ni tak ada, weh, sedih gila box tak Sylveon ni weh. Tengok macam mana. Zekrom, Professor Research dan Ho-Oh weh. Weh sedih weh. Seriously aku sedih sekarang ni. So ada 4 pack. Kalau 4 pack ni pull Charizard dan juga Golmew, aku buat giveaway. Aku bagi kad-kad yang aku pull. Cara kasar lah, cara random ke apa. Tapi pull dua-dua lah eh. Golmew dan juga Charizard eh. Baru aku buat giveaway. Sebab dua kad tu kad utama yang aku perlukan. Tapi aku tak rasa akan ada. Mustahil kat sini. Reshiram. Pikachu. Aku tak nak dia tapi dia yang keluar. Okay. Classic collection. Biru. Adakah Shiny Magikarp? Shiny Magikarp please. Please lah Shiny Magikarp. Please lah. Dark Gyarados. Aku nak Shiny Magikarp. Nak Shiny Magikarp. Mana Shiny Magikarp? Aduh. Dark Gyarados semua menghantui aku juga.
Aku tak tahu kenapa dia suka aku. Tapi box kedua tak ada hit. Itu yang paling sedih sebenarnya. Tak ada hit langsung, Bik. Memang sedih betul box tu. Sorry. Kita pergi ke... Oh, ni apa ni? Kita Zekom. Cosmog. Sorry, terjatuh sikit. Okay, Mew. Aku perlukan Gul Mew. Sampai di sini saja, daripada batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja. Aku rasa aku stop celebration aku buat masa ni. Aku tak boleh lah, aku tak boleh move on dengan benda-benda macam ni. So, maybe aku akan try trade dan belilah baki-baki untuk master set aku. So, doakan aku berjaya dapat. Dan aku mungkin akan update once aku dah fully dapat collector chest ke apa macam mana. Eh, sedih lah macam ni. Lefa lah, tak Gyarados lah. Semua cut je. Aduh, yai. Entahlah, guys. Aku nak nangis ke apa ke, aku pun tak pasti dah, guys. Aku cakap apa pun aku tak pasti sekarang. Lugia. Selassie Pikachu, okay, kenapa? Bawah. Selassie Collection, tolonglah kalau merah. Aduh, ni mesti trainer. Aduh. Mana kalau merah, Kat? Aku punya luck. Memang teruk lah. Itu je lah aku dapat cakap, guys. So, celebration ni aku stop dulu. Kita fokus kat Fusion Strike dulu, guys. Dia pun 3 hit tau sebenarnya. Dia boleh 3 pack. Power sebenarnya. Macam cakap lah, kalau aku baru first time buka booster pack ni, celebration ni, aku seronok ni. Banyak kad baru kumpul ni. Kalau aku baru pula, kalau aku baru buka lah. Kalau kan, saya rasa kalau gajah dia terbang kan. Tapi, ini yang dah ke 100 lebih dah pack buka. Bawa research lagi. Ini kaya lagi lah. No. Okay guys, tak ada kad baru. Seriously tak ada kad baru. Agak sedih juga rasanya. Lepas tu sekejap aku nak game aku punya binder sekejap. Okay guys, so kalau ikut binder ni, Reshiram aku dah pull. Tapi di luar video, aku nak ni, aku nak jual ataupun trade kad ni, Gold Metal Pikachu. Sebab aku perlukan Charizard. Jadi aku tak perlukan dia pun sebenarnya. So kita perlukan lagi 2. Banyak, banyak ke? 3 4, 5 5 saja kad lagi untuk lengkapkan master set ni. So aku kat sedih sebenarnya. Sebab keluar kad-kad yang tak diperlukan, seperti Clefa, Dark Gyarados, Professor Research yang dah pull. Tiba-tiba pull banyak pula Cladol. So Clefa menghantui kita sampai ke hujung video. So agak menyakitkan hati aku juga. Tapi tak boleh buat apa sebab dia memang suka kat aku. Aku memang tak boleh. Aku kena Redol lah. Aku rasa aku dah pull lebih 10 je. Lebih 10 tak pasti. Tapi saya kasar ni, kalau ikut pull rate menang, aku rasa team Z Memories menang. Sebab dia pull 3 daripada 6 pack. So ni sebab ada 1-2. Yang ni 1.25. Satu ni sebab 2.5. Yang ni sebab dia 1 ni sebab 3. So memang ni paling rendah lah. So ini paling bagus lah pull rate dia. Walaupun kad dia, kad dia pun not bad lah. At least tak ada duplicate lah. Yang ni duplicate, duplicate, duplicate paling menyakitkan hati untuk aku masa ni. So aku akan break daripada celebration buat masa ni sebab nak fokus pada Fusion Strike. Dan aku minta maaf kalau video aku tak konsisten sikit buat masa ni sebab anak-anak aku sakit kan, COVID positif. So aku boleh doakan anak-anak aku baik dan aku akan cuba untuk kembali konsisten lah. Kalau aku tak konsisten lah buat masa ni, aku ikut tarikh aku. Hari ni pun keluar hari Rabu kan, aku harap dia keluar hari Rabu. Aku harap lah sebab aku takut aku tak sempat edit. So aku record dengan awal tapi editing tu mungkin lambat, tak tahu macam mana. So thank you guys sebab lepak sekali. Clefa pun cakap thank you. Kita jumpa lagi dalam next video. Jangan lupa tekan tanda subscribe, like video ni, share dengan kawan-kawan. Dan assalamualaikum. Wah, sikit.